lihat yuk gambarnya Felis gitu dari gambarnya Felis nih. Wah. Ini siapa nih? Dari fans. Wuhuh. Yo ai. Ini stres nih, sarap nih. Biasanya kalau aku acak-acak kan orang pada marah ya, jadi aku udah malah senang sih. Iya, kamu tanya kan kamar aku, please tanya kamar PA, aku. Cakap-cakap PA. Lu ngomongnya sesuai nih pakai reseller. Acak-acak. Tuh kan tuh, ini tuh. Happy birthday my precious man. Bacanya yang benar. Precious, precious apaan sih? Iya, pokoknya tuh lelaki yang berharga dalam hidup. Nih, toh. Iya, gak mirip ya. Itu apa bunda Dorce, rambutnya panjang begini. Emang itu rambutnya panjang? Enggak. Aduh, apa? Ini kapan nih? Ini pas tahun berapa ya? Pokoknya belum ada setahun pacaran. Dan ini tuh bener-bener susuknya foto kita yang baru apa ya, pakai baju formal gitu. Lihat deh, ih alay banget tuh. Itu makanya tudung leang. Tuh, ini pakai pita. Ini apaan sih leang, apaan? Tudung yang gede gitu. Oh. Terus. Ini dia siapa juga? Itu juga. Ah, ini bukan. Dari siapa? Ada deh. Dari siapa enggak? Ada deh. Ah, wow. Ah, lu bahas itu aja. Gua bilang Hito ya. Enggak. Ini Hito. Iya, ini waktu Enif. Ini Persari. Iya, baca dong. Ngerti enggak lu? Everyone has a addiction mean happen to beat you. Ini kejadian tahun berapa? Persari ke berapa? Ini yang ke pertama, yang pertama. Pertama? Iya. Ini apaan? Ah, itu utang, ini Persari ya? Juga. Jadi dia tuh kalau ngasih hadiah tuh yang so kayak di luar pikiran aku gitu loh. Kayak biasa aja tapi berharga banget. Hito ternyata orangnya romantis ya, tapi kenapa aku gak pernah dikasih apa-apa nama Hito. Tuh lihat tuh. Ya Allah, fotonya jadul banget nih, tahun berapa ini? 99. Apa sih? Baca. Tetaplah bersamaku jadi teman hidupku, berdua kita hadapi hidup. Ku milikmu, kau milikku, kita satu tujuan bersama, arungi derasnya waktu. Happy 17 tahun anniversary baby. Wohoy. Ya apaan sih, alay banget. Apaan sih lu? Ini pakai wohoy. Jomblo ternyata, lu ya? Ternyata si Hito orangnya ganteng-ganteng alay. Enggak, dia tuh sweet. Kamu nyanyi dong, ini kan ada nadanya. Coba kamu nyanyiin. Ya, gimana sih? Nyanyiin lah cepetan, ini rambut aur-auran kayak hordeng kok aja. Biarin. Sampirnya biar kelihatan ke kamera lagi imprem. Iya. Coba nyanyiin aja nyanyi. Tetaplah bersamaku jadi teman hidupku, berdua kita hadapi dunia. Ku milikmu kau mir. Awah. Oh, lagunya Tulus. Iya. Emang jadi nama itu udah berapa lama sih? Udah lama, ini hadiah ulang tahun pertama kali sama Hito. Ditanya juga belum, udah jawab sendiri aja. Gak apa-apa kan, gue pengen pamer. Baca dong. Mana? Aku mau sayang, kamu gak peduli seperti apa kalau besok kamu seperti tua nantinya, Widi. Ternyata Hito tuh orangnya so sweet banget ya. Jadi tuh kenapa dibolongin, jadi sisanya tuh ini kan selalu ada dia di sebelah. Nah, fotonya dia. Ya, nah aku kan bisa ngaca di sini, jadi kata dia nggak peduli nanti aku gendut, aku kurus, jelek, aku hitam, aku putih, yang penting yang selalu ada di sebelah aku tuh dia. Oh, gitu. So sweet banget. Gila, jadi kalau nyermin di sini emang kelihatan. Jangan, kalau punya lu ntar pecah kacanya. Hito. Jangan. Sebanyak tuh. Nah, ini foto kapan nih? Ini foto masih 6 bulan pacaran. Baru 6 bulan. Kalau yang di atas itu sama adik-adiknya Hito juga. Emang udah berapa lama sih? Udah. Kalau hitungannya sama sekarang? 10 bulan. 2 udah tahun. Mau 3 tahun. 10 bulan ini sahabat Desyet nih. Tuh, ini siapa aja nih? Coba bisa sebutin enggak? Gila ya, berdebu. Katanya suka bersih-bersih. Ketahuan deh gue. Ini siapa aja sebutin? Kamu, Hito, terus Gaby, Yabes. Emang itu berapa bersaudara? 3. Ini yang pertama, yang kedua Gaby, yang ketiga Yabes. Kamu deket banget itu sama keluarganya? Udah deket banget. Soalnya pada gokil-gokil juga gitu. Keluarganya tuh? Ya Allah, tapi kenapa kamu pernah diajak? Tapi itu banyak banget sih foto-foto. Boneka-boneka kecil. Mm-mm. Ini gede juga ada lagi. Itu kan buat dipajang. Ah, dia pintar memilih. Ini dari mana nih kalau ini? Oh, ini dari Hito. Jadi waktu pertama kali, tapi ini belum jadian. Jadi dia nyamperin bawain boneka kecil. Ini dikasih nama namanya Bocil. Jadi Bocil. Umur dia itu 1 bulan lebih tua daripada Enifnya. Oh. Gue sama Hito gitu. Waktu belum pertama kali jadian. Pas Valentine pertama kali pertama kan kali belum jadian. Pertama kali jadian sih, itu kan belum jadi artis. Jadi ngasih bonekanya kecil bener tuh. Iya kan? Nah juga gila lu. Nah kalau itu tuh yang coklat. Yang mana? Nih ini. Ini siapa ini? Ini dari orang
dari mami. Terus mami nasi boneka beginian. Iya, nggak apa-apa dari mami. Mana kita cetak gitu yang coklat ini nih? Apa? Gak apa lagi yang ini. Aduh. Ini. Ah. Ini siapa? Ah, ada. Udah, nggak usah dibahas ya. Gue kasih tau dulu dong. Aduh, nanti kita ngapain pagi-pagi. Semuanya aja dikasih tahu. Enggak, yang gitu aja gue kasih tahu. Udah, aku mau mandi ya. Lu mah rempong. Kita bahas di studio. Biar dibahas sama host-host dasar. Host-host dasar kan kayak mama komplek tuh mulutnya. Jadi tau rasa nih. Nah, ini satu lagi nih. Dia tadi nggak mau ngasih tahu nih. Ada nama Tommy lagi banget. Pasalnya Hito kan. Selingkuh kali. Hito, nonton nih. Lihat tuh ya. Ini udah masuk semuanya. Sebentar, ada laptop. Laptop kan barang-barang yang pasti pribadi banget kan. Kita lihat yuk, picture. Terus, wah itu semua tuh fotonya tuh Hito. Hito foto emaknya. Ini nih, my ex siapa nih? Lihat tuh sahabat Tasyat. Wah, ini siapa ini kok bukan? Kok Hito kumisan? Tuh, ih pesra banget lagi megang-megang kembang lagi. Wah, udah main suap-suapan. Wah, udah sahabat Dasyat. Ini nanti kita langsung tanya aja.